Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kontrol A3 channel ini. Di video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan proses pembuatan kanopi balkon pada bagian depan. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan tayangan video berikut ini. Saat ini kita lagi memasang backcasing untuk plat topi betonnya. Jadi plat topi beton ini untuk balkon teras bagian depan lantai 2. Ini stek kolom figuranya ya. Material backcasing kanopi beton ini kita gunakan papan kayu yang dilapisi dengan triplek sisa bongkaran dari lantai satunya yang masih bisa kita manfaatkan kembali. Untuk besi tulangan kita pakai besi polos 10 mili dan bagian atasnya dikasih warmes M5 satu lapis. Untuk tebal plat kanopi beton ini rencana kita cor 10 cm ya rekan-rekan semua. Kalau ke dalam tuh enggak ada dinding, balok ya. Enggak ada balok ya, dinding. Thank you.
ini balur kanopi betonnya udah mulai kita pasang nih. Kita gunakan besi ulir 13 mili. Dan untuk plat kanopi betonnya kita gunakan besi 10 ya. Nanti dilapis sama warnes. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa pada tayangan video saya selanjutnya. Salam hangat dari kota Pontianak.